Saya akan coba bedakan antara beringin panggang dengan beringin elegan, sahabat. Dan yang ini beringin panggang, ini perbedaan dari sisi daun ya. Kalau beringin panggang daunnya lebih besar dan bulat, sahabat. Berlipat ya besarnya. Itu perbedaan yang paling signifikan. Dan kalau beringin elegan itu daunnya lebih kecil, sahabat. Bahkan separuhnya atau sepertiganya bahkan. Jadi perbedaan dari sisi daun antara beringin elegan dan beringin panggang. Kalau beringin panggang daunnya lebih besar, bulat, dan ujungnya sama runcingnya. Tapi kalau beringin elegan, nah yang ini beringin elegan ya, dia lebih kecil dan daunnya sedikit menekuk, sahabat, tidak terbuka lebar tuh. Jadi sedikit melempit daunnya. Kelihatan banget, sahabat. Oke, semoga video ini memberikan manfaat untuk para pebonsai. Dan ini kondisinya masih di polybag, sahabat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.